WikiLeaks itu dari segi faktanya perlu disahihkan. Tetapi oleh kerana sebutan itu dibuat dalam konteks sebenar, saya fikir apa yang telah dilakukan oleh rakan saya Menteri Luar adalah yang bersesuaian. Oleh kerana pihak Singapura tidak ada menafikan pula tentang apa yang telah dikeluarkan. Sama ada berkaitan dengan statement oleh pegawai luar mereka, Peter Ho, ataupun yang berkaitan dengan kenyataan Tommy Ko, kedua-duanya tidak dinafikan oleh sebarang pihak. Jadi kalau demikian, tentu sekali kenyataan para pegawai itu diambil sebagai nyata ataupun sahih. Jika sedemikian, memang kita mempunyai hak untuk menyatakan perasaan kita, duka citanya kita. Lantaran seorang sahabat yang menjadi jiran mengeluarkan pandangan begitu. Mengatakan bahawa seseorang itu adalah kurang kompeten misalnya, tidak molek dan tidak berbudi bahasa. Tetapi kalau benarlah dikatakan sedemikian pada tahun 2008, maka pada masa itu tentu sekali rakyat tahu siapa yang mengendalikan kerajaan di sebelah sini dan di sebelah sana. Tidak perlu bagi Singapura menyatakan kata-kata kesat seperti itu, dan sekiranya tidak puas hati lebih baik berterus terang antara Menteri Luar dengan Menteri Luar. Namun demikian, kita hargai apa yang telah diambil sebagai langkah oleh Menteri Luar Malaysia kemarin.